Pagarnya, karena kan pagarnya ini agak seperti kerajaan ya, kayak seperti kerajaan katanya. Yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mompar Mampir Explore, channel informasi seputar dunia wisata, keindahan alam dan pedesaan. Nah, beberapa hari yang lalu kami sempat singgah di sebuah desa yang berada di daerah aliran sungai Bengawan Solo Purba, yaitu Desa Gambir Manis Prajimantoro. Nah, untuk saat ini kita akan kembali singgah di sebuah dusun yang masih berada di wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo Purba, tapi ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemana lagi kali ini kita akan singgah di dusun yang memiliki keunikan ini? Yuk, ikuti terus jalan-jalan kami. Oke, teman-teman, jalan-jalan kita kali ini kita akan mencoba mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu padukuhan yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu padukuhan yang saat ini sedang viral karena di padukuhan ini sedang diadakan pembenahan atau pembangunan besar-besaran. Nah, kalau beberapa hari yang lalu kita singgah di wilayah Kabupaten Wonogiri atau lebih tepatnya di Desa Gambir Manis yang berada di daerah aliran sungai Bengawan Solo Purba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali singgah di daerah aliran sungai Bengawan Solo Purba, tapi kali ini dukuh yang akan kita kunjungi ini berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, atau lebih tepatnya adalah Dukuh Utawati, Desa Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Sebetulnya ada beberapa dusun yang berada di dasar sungai Bengawan Solo Purba ini ya teman-teman, tapi yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini menurut informasi hanya ada satu dusun, yaitu Dusun Wutawati. Nah, konon jutaan tahun yang lalu daerah ini memang daerah dasar samudra ya teman-teman, karena
adanya pergerakan lempeng tektonik, daerah ini menjadi terangkat dan menjadi daratan, dan hingga saat ini sering disebut dengan Pegunungan Seribu yang membentang dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul hingga Kabupaten Pacitan. Nggih, mboten wonten nak. Gereng Polino. Nggih, Pak. Lalu sawusane iki to? Apa? Jenengan sawusane iki mriki? Nggih, nentu sawusane iki. Wetalate niku nggih, mriki nggih, Pak? Nggih. Monggo. Tapi jalane sawen iki napa enten, Pak? Enten mengi elek mriku. Tembus Sading. Sing tembus mriku lho Sading, Mas. Niku enten. Pantai Sading. Nggih. Ki sing mriku nggih nembus Praci. Minggu elek dolane. Elek. Oh malah. Paling saya niki kurpene niki nggih. Jungkel ngoten. Nggih. Nek mriku tek elek dereng jorblo, nek mriku pun jorblo sawek separo. Mengke ajeng dilangsungke menawi niki dusun pariwisatane sampun rampit. Nggih ajeng mriku. Nggih, niki ngrampitke niki ri. Monggo nek ajeng mriku saiki. Nggih. Sun nggih, Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, sekarang kita sudah memasuki dusun Wetalati ya teman-teman. Bisa kita lihat jalan masuk ke dusun Wetalati ini ada turunan yang cukup ekstrim. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen singgah atau datang ke dusun Wetalati ini, kami mau untuk kondisi kendaraan supaya diperhatikan ya teman-teman. Nah, dusun Wetalati ini saat ini memang sedang viral karena sedang diadakan pembenahan dan pembangunan besar-besaran ya teman-teman. Menurut informasi, memang dusun Wetalati ini rencana ke depan akan dijadikan menjadi dusun atau desa wisata di wilayah Kapanewon Gili Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Ki Sukarjo. Nggih. Nggih, Sugeng. Motoring niku. Nggih. Kula ono sari iki, Pak. Sari kota. Nggih, monten. Mboten lah namung niki to niku. Kijang niku lho. Biasane nek minggu niki dodolan-dolanan putih gitu. Mboten ngompen. Ono sari. Niku to? Iya. Niki sing
anu sing nembe usum kumprung. Yes. Kumprung Pak, pokoknya sepanjang Pak. Pundi ki mawon itu kumprung. Ya, ya sik ngeten-ngeten iki lho. Nah, pembenahan atau pembangunan di desa wisata atau dusun Wutawati ini sebetulnya memang belum 100% selesai ya teman-teman. Namun saat ini memang sudah membuat penasaran seperti apa sebetulnya dusun Wutawati ini. Menurut informasi sudah banyak sekali warga masyarakat dari luar kota yang mengunjungi dusun Wutawati ini. Nah, bisa kita lihat dan kita dengar ya teman-teman. Masih ada pekerja atau bapak-bapak yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang menjadi daya tarik di dusun Wutawati ini adalah semua pagar rumah di dusun ini dibuat sama seragam, memakai konsep ala zaman Majapahit ya teman-teman. Karena memang menurut informasi dulu, warga yang pertama kali tinggal di dusun Wutawati ini adalah seorang yang berasal dari kerajaan Majapahit. Dan akhirnya saat ini dusun Wutawati ini dibangun dan dibenahi memakai konsep era kerajaan Majapahit. Dan semua dana atau biaya yang digunakan untuk pembangunan dan pembenahan di dusun ini menggunakan dana keistimewaan ya teman-teman. Dengan kata lain, semua biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Selain pagar rumah, ada juga beberapa rumah yang juga dibenahi karena memang untuk menyelaraskan atau menyeragamkan dengan pagar yang sudah hampir selesai ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Ini menurut saya keren sekali ya teman-teman. Ketika kita melintas di tengah jalan, kita serasa berada di zaman dulu, zaman masih kerajaan. Ini mungkin buat teman-teman penghobi selfie atau penghobi fotografi. Tempat ini sangat cocok dan recommended untuk dijadikan sebagai tempat hunting foto ya teman-teman. Nah, kali ini kita berada di dusun Wutawati yang berada di Kelurahan Pucung, Kapanewon, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang menjadi daya tarik di dusun Wutawati ini adalah semua pagar
di dusun ini dibangun dengan nuansa zaman dulu atau zaman Majapahit. Nah, kita akan tanya-tanya ke warga tentang dusun Wotawati ini. Iki dalamnya Pak Anu, si Pak Paso. Pak Paso. Iki. Nah, Pak, kepala dusun itu dalamnya sih. Wah, Pak. Panjenengan ngalih terus, sampe enten. Lah kiambak. Sak etan begini. Tang mesti. Nggih. Enten mobil enten latar. Oh, nggih. Nggih. Iki dalamnya Pak. Di kepala dusun. Oh, nggih. Dusun Pak nggih. Iki monggo-monggo. Nggih, ngene Pak. Nah, salah satu keunikan di dusun Wotawati ini adalah paginya telat, sorenya terlalu cepat. Dengan kata lain, warga di dusun ini mungkin menikmati sinar matahari terlalu pendek dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain ya teman-teman. Karena memang dusun ini diapit oleh dua bukit yang tinggi. Pak Robi. Kepala dusun. Nggih, kepala dusun. Iki Wotawati, Pak. Nggih. Iki kok saged dibangun seperti ini, konsepe arep tujuane napa, Pak? Konsep dan tujuannya itu
karena di Wotawati itu kan masuk di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Nah, pada konsepnya ya karena zaman dulu itu yang pertama kali tinggal di Wotawati itu pelarian dari Majapahit. Nah, makanya konsep dengan pagar seperti ini, mungkin contoh salah satunya itu kita mau ambil seperti di Banglipura di Bali, biar hampir sama dengan sana, cuman yang membedakan mungkin dengan pagarnya, karena kan pagarnya ini agak seperti kerajaan ya, kayak seperti kerajaan katanya dan sebagainya. Itu kemarin juga dari ada konsep dari Bapak Lurah, dan juga kemarin ada konsultan juga yang ikut serta gimana atau caranya konsep pagarnya itu. Nah, jadi seperti ini untuk konsep pagarnya, karena kan nantinya di padukan Wotawati akan dibuka untuk pariwisata, desa wisata. Itu konsepnya memang sedikit ada hubungannya dengan sejarah yang dulu. Memang dulu yang pertama kali tinggal di sini ini pelarian dari Majapahit. Terus nek ini semua biaya atau dana ini terus dari mana? Kemarin itu kita mendapatkan dana dari dana keistimewaan, dari dana ES. Itu ya mungkin untuk pembangunan di Padukuhan Wotawati itu dari dana keistimewaan Jakarta. Itu dari anu ya? Dari provinsi. Dari provinsi. Ya, nantinya untuk pembangunan di Padukuhan Wotawati itu berkelanjutan. Jadi tahun ini itu apa, tahun besok apa, tahun berikutnya apa. Lihat di Wotawati ini kemarin untuk pembangunannya itu sudah dibikinkan master plan. Jadi kita mengacu pada master plan itu nanti untuk pembangunan di Padukuhan Wotawati. Jadi memang semua total, misalkan pagar sama, tapi kan ada juga rumah-rumah warga yang di sedikit dibangun, itu memang juga dari dana keistimewaan. Ya, karena kemarin itu untuk menyelaraskan pagar itu kemarin dari Paniradia itu menginginkan untuk fasad rumah, jadi rumah-rumah warga itu difasati dengan terakota, jadi biar hampir sama seragam, ataupun mirip seragam dengan pagarnya. Terusnya agak sepi ini, memang mayoritas warga ini profesinya apa, Pak? Wotawati. Kalau untuk warganya mayoritas itu petani. Jadi misalkan kalau siang, pagi menjelang siang itu biasanya warga itu ke ladang, ke sawah. Apalagi pas di musim-musim ini kan musim tanam, jadi pada ke sawah. Selain itu warga di Padukan Wotawati itu berternak, jadi penggemukan sapi sama kambing. Kalau yang remaja-remaja pemuda itu? Kalau yang remaja pemuda di sini itu paling banyak masih anak-anak sekolah. Masih anak-anak sekolah dari SD sampai di SMA. Kemudian misalkan sudah lulus, itu kebanyakan merantau. Merantau. Karena ya untuk saat ini peluang pekerjaan di sini kan kurang. Jadi memang misalkan lulus sekolah itu ya merantau. Ini pengen takkan paginya matahari telat.
dan terbenamnya agak cepat. Nah itu kan kadang-kadang ada penasaran, itu sebetulnya itu gimana toh, kok bisa seperti itu kan? Karena di Padukuhan Utawati itu dengan tata letak yang salah satunya masuk di bekas aliran Bengawan Solo Purba, yang kedua posisi gunungnya itu berada di sebelah timur dan sebelah barat. Jadi Padukuhan Utawati itu diapit sama dua pegunungan. Nah, karena kemarin itu ada branding ataupun cerita tentang matahari terlambat terbit, lebih cepat tenggelam, karena salah satunya karena di sebelah timur itu ada gunungnya. Kan matahari terbit itu kan dari sebelah timur, jadi kan cahaya yang masuk ke padukuhan itu terhalang sama gunung. Itu kalau di sore harinya sama, karena gunung itu berada di sisi barat. Di sisi barat, jadi kalau matahari mau tenggelam itu juga terhalang sama gunung. Jadi sinar matahari yang di Padukuhan, di dusun itu cepat hilang karena kan terhalang sama gunung. Ya, sama gunung gitu. Bapak sebagai kepala dusun di Utawat ini, ke depannya itu harapannya Bapak itu seperti apa? Jadi kalau harapan saya sebagai dukuh di Padukuhan Utawati, nantinya warga di Padukuhan Utawati itu setelah adanya pariwisata itu warga ada penghasilan tambahan dari pariwisata tersebut, tidak hanya di Padukuhan Utawati tetapi nantinya juga akan menyasar di Kelurahan Pucung umumnya dan juga di padukuhan-padukuhan terdekat. Jadi dengan adanya pariwisata di Padukuhan Utawati bisa memberikan dampak yang positif bagi warga untuk perekonomiannya bertambah. Jadi tidak hanya pertaniannya, jadi ada penghasilan tambahan dari pariwisata ini. Ini wonten sekawan RT. Sekawan RT dengan 80 KK. 80 KK itu sepokok. Nah, kalih tempelin itu sekitar 125 KK. Semuanya. Jadi, karena kan nggih setunggal giyo niku kadang enten sekalih. Oke teman-teman, mungkin cukup ini dulu jalan-jalan kita di Dusun Utawati. Jangan lupa subscribe, like, dan terus kasih masukan-masukan buat kami agar kami terus bisa berkarya dan semakin berkembang dalam menyampaikan informasi seputar dunia wisata, keindahan alam, dan pedesaan. Salam sehat, salam sejahtera dan sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.